So bila ada tazkirah malam Jumaat ni, it's so special sebab kita dapat ilmu and ilmu untuk memperbaiki diri kita sendiri. You know, Alif sendiri pun bila lepas Alif balik daripada melakukan ibadah haji, you try to improve yourself dan apa saja. Then it's my Alif punya jihad sendiri. Bila kita dah tahu satu benda, it feels like it is my duty and my responsibility untuk share. So bila tazkirah malam Jumaat ni ada, dan Alif pun tak sabar-sabar, Alif bersama dengan panel untuk menceritakan ilmu-ilmu agama, dia benda-benda yang special. Dan itu yang kita kena selalu kejar, which is ilmu.